sore, balik lagi ke channel aku, Angel. Jadi hari ini kita cleaneran ya, cleaneran karena aku udah bosan banget sih jujur masak. Aduh, kamarku jadi bau, baju aku pokoknya udah yang capek gitu. Jadi aku pengen yang santai aja. Oke, aku mau kulineran dulu. Ini makanan khas banget dari kampung aku, Pontianak. Biasanya sih kita ini normalnya makanan ini buat untuk breakfast, tapi kalau di sini di Bali itu adanya sore hari. Nah, ini enak banget, ini terkenal banget. Aduh, pokoknya the best lah makanan ini. Gitu kan? Ya udah, kalian ikutin terus. Oh ya, buat untuk yang pertama kali jangan lupa di-subscribe, untuk yang udah sering jangan lupa di-like sama di-komen yang banyak biar aku semakin senang upload video yang terbaru buat kalian. Stay tune terus ya, pantengin video aku. Oke. Jadi kita tuh udah nyampe sebenarnya di tempatnya, tapi ternyata dia bukannya jam 5. Jadi sekitar setengah jam lagi kita mesti harus nunggu. Aduh, gua lapar. Mana ya? Yang pasti enak kok. Makanannya enak. Dan kebetulan banyak banget teman-teman gue juga nanyain tahu yang enak tuh di mana. Nah, kalau ini yang enak gitu loh. Kalau yang gue udah cobain di Imam Bonjol itu kurang banget. Imam Bonjol kurang, gak tuh kurang. Ini yang enak. Pas lah di lidah. Tuh. Udah ya, kita tungguin mereka buka. A few moments later. Hai, kita udah nyampe tempatnya dan pokoknya itu udah bubur tahu punya lu mau juga mau cobain campur aja aku nggak coba. Ya udah agak berarti bikin 3 ya kok. Cobain ketan serikaya nggak ada kok? Nggak ada, nggak ada. Ya. Apa? Ketan serikaya. Itu NA. NA. Ketan hitam ada kok? Ada. Ketan hitam tuh. Ya ya. Beda rasanya, aneh. Lo pesen aja, lo mau apa? Lo mau cobain apa? Cobain aja, enak, serius. Ya, ketan hitam. Ketan hitam satu kok. Mengobati rasa kangen rumah. Kok minta ininya ya, cabenya ya, cabe coy, ini cakwenya. Jadi ini cakwe atau coy pan. Gue nemunya cuma ada yang tengkoang sama ini dia ebi, kita pakai ebi punya tuh. Gila, the best.
gua mesannya kembang tahu. Ini kembang tahunya. Jadi ini kembang tahu halus sama air tahunya, air susu kedelai. Ini pakai pakai gula aren. Kita cobain ya. Sama banget kayak yang di Pontianak. Gila, enak banget, Bu. Enak banget. Ini gue yakin gue bisa habis 2 mangkok nih. Nah, mangkoknya gede banget. Terus. Ya udah, kita makan dulu ya. Nanti gue cobain, nanti gue filming kalau pas gue lagi nyobain coipan sama yang ini. Oke, sekarang kita cobain coipannya ya. Kalau di Pontianak, coipan itu bilangnya cakwe. Jadi cakwe itu sebenarnya ada isi bengkoang, ada isi keladi, sama isinya kucai. Tapi kalau yang sekarang gue dapatnya yang bengkoang. Kita cobain ya. Ini sambalnya sambal cuka punya loh. Enak banget. Tuh lihat. Jangan lupa bawang putihnya. Sama banget kayak di Pontianak. Serius, ini sama banget. Kita coba lagi ya. Wow, gila. Enak banget. Sama banget. Gila, kangen gua terobati. Coba lagi ya. Man, kalau lu orang Pontianak yang tinggal di Bali, lu tinggal ke Jalan Bulu Indah nomor 37. Di depannya apotek Saris Medica. Apotek Saris Medica. Setiap jam 5. Setiap jam 5 ya, kita makan lagi. Makan-makannya selesai, aku kenyang banget. Sorry kok. Oke, thank you ya. Kamsya. Gila, kenyang banget. Gua makan dua mangkok kembang tahu. Kembang tahunya tergede banget mangkoknya. Terus gua makan 2 coipan sama 1 tamtam. Gila, kenyang banget buat gue. Oh my god. Kira-kira berat badan gue naik gak ya? Sepertinya sih begitu. Ya udah, kuliner hari ini kan udah selesai. Kalian udah tahu tahwa yang enak menurut gue. Dan memang enak banget. Yang penting kan udah tahu. Aku sih ngasal deh, gue berantakan kan. Ya udin, cukup sekian jalan-jalan kulinernya kita. Semoga kalian senang, semoga kalau yang kalian suka, kalian bisa datang. Lokasinya di Jalan Bulu Indah, nomor 37, tepatnya di Toko Bangunan Mitra Karya. So, thank you for watching, happy watching buat kalian. Thank you buat supportnya, kalian baik banget. Jangan bosan-bosan nonton video gue ya, karena kalian tahu kan kenapa gue bikin YouTube channel. Ya udah sampai ketemu di video selanjutnya, di kuliner-kuliner kita selanjutnya ya. Dadah.